Berita Al-Hijrah 20 Rabiul Awal 6 November, peruntukan RM322.5 bilion, angka terbesar dalam sejarah. COVID-19 melonjak 1,755 kes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya, Adi Akmal Syahrom. Belanjawan 2021 memperuntukkan perbelanjaan terbesar dalam sejarah, iaitu RM322.5 bilion. Belanjawan kali pertama di bawah pentadbiran Kerajaan Perikatan Nasional itu dibentangkan Menteri Kewangan Datuk Seri Tengku Zafrul Abdul Aziz di Parlimen petang tadi. Menerusi pembentangan petang tadi, kerajaan komited untuk menyalurkan bantuan tunai secara bersasar dengan menjenamakan semula bantuan sara hidup dan bantuan prihatin nasional kepada bantuan prihatin rakyat BPR. Pertama, isteri rumah berpendapatan bulanan kurang RM2,500 dan mempunyai seorang anak akan menerima bantuan sebanyak RM1,200. Manakala isi rumah yang mempunyai dua orang anak atau lebih akan menerima bantuan sebanyak RM1,800. Sementara itu, bagi menghargai petugas barisan hadapan yang bertungkus lumus dalam menangani penularan COVID-19, kerajaan bersetuju memberikan allowance RM500 secara one-off. Sebagai tambahan, kerajaan bersetuju untuk melaksanakan pemberian one-off sebanyak RM500. Menghargai jasa anggota barisan hadapan KKM yang dijangka memanfaatkan 100,000 petugas kesihatan. Sementara itu, kadar bantuan kebajikan bulanan kepada golongan rentan seperti orang kurang upaya dan individu menghidapi penyakit turut dinaikkan. Dalam masa sama, kadar bantuan kanak-kanak keluarga miskin dinaikkan daripada RM100 seorang anak dengan maksimum RM450 sekeluarga kepada RM150 seorang anak berumur 7 tahun hingga 18 tahun atau RM200 seorang anak berumur 6 tahun dan ke bawah dengan maksimum RM1,000 sekeluarga. Sementara itu, sebagaimana yang dinanti-nantikan, kerajaan bersetuju membenarkan pengeluaran akaun 1 KWSP secara bersasar sebanyak RM500 sebulan sehingga RM6,000 sepanjang 12 bulan. Ia bagi membantu individu yang hilang pekerjaan dan dijangka memanfaatkan 600,000 ahli terjejas. Maka sebagai inisiatif keempat dan yang saya pasti dinanti-nantikan, kerajaan mengumumkan kemudahan pengeluaran simpanan KWSP dari akaun 1 secara bersasar sebanyak RM500 sebulan dengan jumlah sehingga RM6,000 untuk 12 bulan. Pengeluaran ini adalah bagi membantu ahli-ahli yang kehilangan pekerjaan dan dijangka meringankan beban kewangan kepada 600,000 ahli yang terjejas. Sebelum ini, kemudahan pengeluaran air lestari daripada akaun KWSP akaun 2 telah memanfaatkan 4.7 juta ahli dengan nilai RM11.6 bilion. Sementara itu, kerajaan juga turut menambah baik bantuan bayaran bersasar kepada peminjam kategori B40 dan kepada perusahaan mikro. Menangguhkan ansuran bulanan selama 3 bulan atau option 2, pengurangan ansuran bulanan sebanyak 50% selama 6 bulan. Dalam hal itu, bagi IWAPA yang bekerja dan tergolong dalam kumpulan B40 di bandar, kerajaan akan menyediakan pusat komuniti sebagai tempat jagaan kepada anak-anak selepas tamat sesi sekolah. Dengan peruntukan RM20 juta, pusat komuniti dengan kerjasama NGO ini turut dilengkapi kemudahan penjagaan diri, kelas tuition, perpustakaan mini dan program bimbingan mentor. Di bawah strategi untuk menjana dan mengekalkan pekerjaan, kerajaan akan melaksanakan skim jaminan penjanaan pekerjaan jana kerja selain meneruskan program subsidi upah secara bersasar dengan pelanjutan program berkenaan selama 3 bulan lagi.
Bagi tahun hadapan, kerajaan akan melaksanakan skim jaminan penjanaan pekerjaan, jana kerja, yang melibatkan penyediaan 500,000 peluang pekerjaan baru, termasuk pelbagai program peningkatan kemahiran dan latihan semula melalui perbelanjaan kerajaan sebanyak RM3.7 bilion. Tidak dilupakan jasa dan bakti anggota perkhidmatan awam. Sebagai menghargai jasa dan bakti anggota perkhidmatan awam, sukacita kerajaan mengumumkan bantuan khas kewangan RM600 untuk kaki tangan awam grade 26 dan ke bawah. Bagi pesara kerajaan dan veteran yang tidak berpencen, bantuan khas kewangan RM300 akan diberikan. Kedua-dua bantuan ini akan dibayar pada awal tahun 2021. Bagi tujuan memartabatkan syiar Islam, Belanjawan 2021 memperuntukkan RM1.4 bilion bagi pengurusan dan pembangunan hal ehwal Islam di Jabatan Perdana Menteri. Antaranya kenaikan kadar allowance guru takmir daripada RM800 kepada RM900 dan bantuan one-off RM500 kepada imam dan bilal. Sebagai tambahan, sukacita saya mengumumkan pemberian bayaran khas one-off sebanyak RM500 kepada para imam, bilal, siak, noja, merbot, guru takmir dan guru kafar. Pemberian bantuan khas ini dijangka memberi manfaat kepada hampir 70,000 orang. Sementara itu, kerajaan memperuntukkan lebih RM3 bilion untuk bekalan vaksin COVID-19 bagi memenuhi keperluan rakyat Malaysia. Justru bagi menggalakkan rakyat mendapatkan vaksinasi, kerajaan bersetuju untuk memperluaskan skop pelepasan cukai. Kerajaan bersetuju untuk meluaskan skop pelepasan cukai bagi perbelanjaan rawatan perubatan meliputi perbelanjaan vaksinasi seperti pneumococcal, influenza serta COVID-19. Pelepasan cukai ini diberi ke atas perbelanjaan vaksinasi bagi diri sendiri, pasangan dan anak-anak terhad kepada RM1,000. RM1.7 bilion diperuntuk dalam bentuk subsidi, bantuan dan insentif kepada petani dan nelayan. Antaranya subsidi harga padi sebanyak RM570 juta. Subsidi dan insentif tanaman padi berjumlah RM960 juta termasuk subsidi baja padi bukit yang diperkenalkan semula sebanyak RM40 juta. Kesemua bantuan ini dijangka memanfaatkan lebih 300,000 pesawah di seluruh negara termasuk penanam padi bukit di Nabawan, Sabah dan Kanoin, Sarawak. Selaras dengan pengumuman yang amat berhormat Perdana Menteri, allowance sara hidup nelayan akan dinaikkan daripada RM250 kepada RM300 sebulan bermula tahun 2021. Lebih 40,000 nelayan akan menikmati bantuan ini melibatkan peruntukan sebanyak RM151 juta. Beliau dalam pada itu turut mengumumkan peruntukan untuk membantu peneroka Felda dengan memperuntukkan RM400 juta untuk menghapus faedah hutang kebun peneroka dan menyediakan program pembangunan golongan itu bagi mendapatkan hasil baru. Masih mengenai bajet 2021, prihatin dengan nasib rakyat untuk memiliki rumah, kerajaan menyediakan beberapa inisiatif bagi memastikan hasrat berkenaan dapat dicapai. Antaranya untuk golongan berpendapatan rendah, kerajaan memperuntukkan RM1.2 bilion untuk tujuan itu. RM500 juta untuk membina sehingga 14,000 unit rumah di bawah program perumahan rakyat. Kedua, RM315 juta untuk pembinaan 3,000 unit rumah mesra oleh SPNB. Ketiga, RM125 juta bagi penyelenggaraan perumahan berstrata kos rendah dan sederhana rendah, serta bantuan membaik pulih rumah usang dan yang mengalami kerosakan akibat bencana alam. Dan keempat, RM310 juta untuk program perumahan penjawat awam Malaysia.
Kerajaan juga turut akan bekerjasama dengan institusi kewangan terpilih untuk menyediakan skim Rent to Own. Program ini akan dilaksanakan sehingga 2022 melibatkan 5,000 rumah prima dengan nilai keseluruhan lebih RM1 bilion dan dikhaskan untuk pembeli rumah pertama. Dalam usaha membantu usahawan PKS dan PKS Mikro, kerajaan melalui bajet 2021 juga menyediakan akses pembiayaan sebanyak RM1.9 bilion melalui pakej prihatin dan penjana bagi memudahkan urusan kumpulan berkenaan. Bagi menggalakkan perniagaan berstatus mikro dan kecil dalam kalangan Bumi Putra beranjak ke kategori yang lebih tinggi, SME Bank akan menyediakan kemudahan pembiayaan skim Lestari Bumi dengan dana berjumlah RM300 juta. Bagi membantu kewangan PKS yang berurusan dalam pembekalan kepada kerajaan atau JLC, kerajaan akan memperkenalkan platform pembayaran digital rantaian bekalan nasional ataupun National Supply Chain Finance Platform. Platform yang diberi nama Jana Niaga. Ini akan memanfaatkan PKS yang mengalami masalah aliran tunai disebabkan tempoh pembayaran invoice yang lama dan membantu PKS untuk mendapat pinjaman daripada institusi kewangan. Dua pegawai polis terlibat kes suapan RM800,000. Bertemu kembali, hasil pembentangan belanjawan 2021, orang ramai yang ditemui berpuas hati dengan inisiatif kerajaan yang banyak berpihak kepada rakyat. Jugalah. Sebab kalau dah nak bagi kita kemudahan untuk keluarkan duit kelebihan SP tu kan, sebab berdapat sikit bantu bayar duit-duit harian, duit-duit bulanan apa semua. So bagi saya memang okeylah. Kalau ikutkan saya lah kan, sebab saya tengok dalam live pun tadi apa semua, orang kira-kira kata, orang ramai lah cakap kira alhamdulillah lah. Kira boleh keluar 500 bulan dalam masa 12 bulan. Kira-kira ringan lah sikit beban untuk tanggung kehidupan ke apa ke. Pandangan saya kalau untuk elaun frontliner tu saya setujulah kot, sebab saya faham keadaan frontliner macam mana, sebab saya pun ada mak frontliner, mak saya nurse. So kita orang pun faham waktu kita orang 3 bulan duduk kat rumah yang sebelum ni COVID tu, mak saya tetap kena pergi kerja. So kita orang macam fahamlah perasaan dia, dia nak kena pakai panas-panas apa semua. So macam okeylah kalau nak. Saya dapat beli-beli apa-apa yang apa makanan ke apa semualah. Kena Menteri kerja ni memang baik hati lah. Memang ikhlas lah. Dia memang suka tolong orang kan. Dan berikut reaksi Menteri-Menteri Kabinet berhubung pengumuman belanjawan 2021. Kita juga telah kita menyambut baik kerana tiga matlamat utama yang dibentangkan pada belanjawan 2021. Satu ini merangkumi kesejahteraan rakyat, kelangsungan perniagaan dan juga ketahanan ekonomi. Kita sedia maklum pandemik COVID-19 ini masih lagi kita perangi, belum selesai sepenuhnya. Tetapi kita juga mengambil maklum bahawa kesan kepada pandemik COVID-19 ini amat besar, di mana rakyat secara keseluruhannya terkesan, sama ada peniaga kecil maupun pihak industri. Kita bersyukur kerana bajet cukup baik dan saya yakin akan diterima baik oleh seluruh rakyat Malaysia. Yang pertama, kita lalukan bajet expansionary, defisit 6% tahun ini, 5.4% tahun depan, ini dah lalukan. Kerana dalam keadaan semasa kita menghadapi masalah kesihatan dan ekonomi, adalah penting kita terus mengembangkan kegiatan ekonomi. Oleh itu, jumlah peruntukan RM322 bilion meliputi mengurus dan juga bangunan adalah peruntukan amat besar dalam konteks sekarang. Jadi yang pertama, kita lalukan bajet yang expansionary tepat dengan masanya. Yang peruntukan yang dipertingkatkan ini sebenarnya akan menjadikan landasan, a platform yang kuat bagi KKM untuk membangun dan memperkembangkan perkhidmatan sektor kesihatan awam
dan juga perawatan primer. Tidak hanya kita memerangi wabak COVID-19 tetapi juga sebagai satu kerangka jangka masa panjang supaya amalan gaya hidup sihat dapat diamalkan di kalangan masyarakat Malaysia. Perkembangan COVID-19, kes baru wabak itu mencatatkan peningkatan tertinggi hari ini dengan 1,755 kes. Sabah mencatat peningkatan tertinggi dengan 1,199 kes baru, yang diikuti Pulau Pinang 192 dan Selangor 164 kes. Peningkatan hari ini menjadikan jumlah kes keseluruhan COVID-19 di Malaysia sebanyak 38,189 kes. Dua lagi kematian direkodkan hari ini melibatkan seorang pesakit dari Sabah berusia 67 tahun dan seorang dari Kedah berusia 54 tahun. Tiga lagi kluster baru dikenal pasti iaitu kluster Mempulut di Sabah, kluster Forest di Selangor dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur serta kluster Rengas di Perak. Dua pegawai kanan polis berpangkat Assistant Superintendent ESP dan Inspector ditahan semalam disyaki terlibat kes suapan berjumlah RM800,000 yang dipercayai bagi menyelesaikan kes membabitkan sindiket yang melaksana dan menyelenggarakan aplikasi perjudian dalam talian. Turut ditahan seorang penjawat awam. Cara dia nak selesaikan kes adalah menyelesaikan kes yang disiasat terhadap pengadu dan pekerjanya, membatalkan sambungan riman terhadap pengadu dan pekerjanya, memulangkan kesemua barang kes yang telah dirampas semasa sebuan dan harganya adalah RM800,000 Malaysia. Kesemua perbualan dan tawaran wang yang diminta untuk menyelesaikan kes pengadu berlaku di hadapan pegawai penyiasat kanan ini di dalam bilik. Pegawai penyiasat itu kemudian telah menghubungi seseorang iaitu magistrate dan meminta agar perintah sambung reman terhadap pengadu dibatalkan. Tambah Nick Ezani, pemilik syarikat berkenaan dikatakan beranggapan suspek boleh membantu menyelesaikan kes dan bersetuju menyerahkan wang seperti diminta. Lelaki berkenaan menghubungi isterinya supaya menyediakan wang pendahuluan berjumlah RM300,000 dan mengarahkan isteri bersama seorang rakan warga asing untuk menyerahkan wang berkenaan kepada orang tengah. Pasangan suami isteri itu serta rakan mereka ditahan bagi membantu siasatan. Turut dirampas 3 telefon bimbit, 2 jam tangan, 3 pasang kasut, 2 rantai kunci dan 1 pasport hasil tangkapan semua suspek. Sementara itu, dalam kes berlainan, ACP Nick Ezani mengesahkan video tular yang memaparkan seorang lelaki terbaring dengan keadaan kaki dan tangan berikat adalah pegawai polis. Jelas beliau, pegawai terbabit diperlakukan sedemikian kerana dipercayai cuba mencuri kereta di Kelana Jaya. Saya confirmlah perkara tersebut. Ada kita menerima laporan. Cukup sekadar saya menyatakan bahawa pegawai tersebut sedang dirawat kerana menghadapi masalah mental. Ya? Akibat tekanan dan tidak wajarlah apabila menjalankan tangkapan diperlakukan seseorang itu sedemikian rupa. Kes siasat mengikut Seksyen 324 Kanun Keseksaan. Lebih 10 tahun dibelenggu masalah air. Bertemu kembali, masalah bekalan air yang berlarutan lebih 10 tahun di Taman Mesira Bacok, Kelantan semakin meruncing sejak akhir-akhir ini. Lebih 450 penduduk terpaksa bergantung sepenuhnya kepada air tangki sejak 2 bulan lalu apabila bekalan air bersih ke kawasan itu terputus. Tidak mampu bertahan dengan situasi itu, mereka mendesak pihak berwajib tampil menyelesaikan isu berkenaan. Kesulitan penduduk untuk mendapatkan bekalan air bersih disaksikan sendiri kru Berita Al-Hijrah. Lebih memeritkan, mereka terpaksa bangun seawal 3 pagi untuk mengisi air bagi kegunaan harian. Namun sejak 2 bulan lalu, kehidupan mereka bertambah rumit apabila bekalan air terputus dan tiada langsung air mengalir dari paip rumah mereka.
Tutup sini 16 tahun dah. Mula-mula tu, ialah ada air. 2 tahun tu, ada air. Lepas tu, bagi sikit-sikit. Lepas tu, sampai lalu ni, tak ada langsung. Dulu dia bagi, ada air bagi, dia bagi tengah malam. Kita bangun tengah malam bagi tunggu, ada, kata-kata, ada. Sampai lalu ni, ada tinggi. Yang ingat kita. Kita nak hijau juga, kita nak cari makan. Lepas dia hantar air bagi, masa tak tetap. Suka-suka dia lagi, tak suka dia lagi, dua hari sekali. Pak kita tak tunggu semua. Ada juga penduduk yang mengambil inisiatif membuat telaga tiup, tapi malangnya air tersebut tidak dapat digunakan untuk aktiviti harian kerana berkarat ekoran kawasan perumahan mereka berhampiran tanah berpaya. Keperluan harian mereka bergantung kepada air tangki yang dibekalkan Air Kelantan Sendirian Berhad AKSB dan pihak ahli undangan Dewan Negeri Kawasan Tawang, namun ia tidak dapat menampung keperluan penduduk kerana kecil dan hanya diisi 2 kali sehari. Jadi masalah air ini dah lama dah. Jadi hak paling kritikalnya 2 bulan setengah dah tak ada air. Jadi dia mari atas pihak air Kelantan Cawangan Bacok, dia mari atas 2 hari sekali. Contoh 5 blok, satu tangki tu 1,500. Jadi dengan 5 blok tu tak cukup lah. Mana saya syukur biar tiap-tiap hari lah sementara air pulih ni. Bagi warga emas Hanim Jaafar, 63 tahun, ketiadaan bekalan air ini begitu menyukarkan kehidupannya kerana beliau hanya tinggal berdua bersama suaminya yang mengidap angin ahmar dan tidak mampu mengangkut air dari tangki yang disediakan. Dia merata air. Air memang dia merata air, tapi di sini saja. Dengan kedekat-kedekat, orang tua dah kebayar. Orang gemas dia kata larat. Dia kata kalau sekatu tong tu boleh bawa air. Kata. Kalau main lah. Dengan suami nak basuh air, basuh ambil, nak mandi, nak basuh dia ke apa, kan? Memang tak cukup kalau satu tu. Memang kedua kita, kata. Tapi kita reda lagi, kata. Buat apa yang termampu bagi kita, kata. Bagi meluahkan rasa kecewa berhubung masalah yang seperti tiada penyelesaian, hari ini penduduk Taman Mesira berkumpul secara aman menuntut pihak berkenaan membantu menyelesaikan segera masalah air di kawasan itu. Sebahagian penduduk di sekitar Hulu Langat yang ditimpa banjir kilat baru-baru ini berharap agar masalah perparitan dapat diselesaikan secepat mungkin bagi mengelakkan kejadian sama berulang. Jika situasi seumpama ini berterusan, lebih banyak kerugian terpaksa ditanggung mereka apabila banyak harta benda musnah akibat ditenggelami air dan dibawa arus. Kira-kira 114 keluarga yang ditimpa musibah ini ditempatkan di 2 pusat sementara, iaitu di Sekolah Kebangsaan Sungai Serai dan Kompleks Penghulu Batu 10. Banjir kilat yang berlaku jam 8 pagi Rabu lalu berlaku terlalu pantas ekoran hujan lebat yang berterusan. Ketua Kampung Yusof Abdul Manan berkata, kali pertama banjir kilat di sekitar Hulu Langat ini berlaku adalah pada tahun 2012 dan beliau mewakili penduduk kampung berharap masalah perparitan seperti longkang tersumbat dapat diselesaikan segera. Selain itu, mereka mohon saluran-saluran perparitan ini dibersihkan. Ya, dengan supaya sampah-sampah yang tersangkut sekarang ni banyak sampah tersangkut. Jadi kalau hujan lebat lagi memang kemungkinan besar banjir semula lah. Air yang naik terlalu pantas menyebabkan mereka tidak sempat menyelamatkan harta benda. Berlakunya jam lebih kurang pukul 8 pagi. Tanpa ada isyarat apa, air turun. Dan kebanyak ke mereka ni yang telah pun pergi bekerja. Suami dan ada yang ibu-ibu yang hantar anak. Tapi bila musibah ini berlaku, mereka tidak dapat selamatkan benda-benda, harta benda yang ada. Sementara itu, lebih 7 badan bukan kerajaan NGO turun padang bagi membantu meringankan beban mangsa yang terjejas. Di Taman Sri Nanding ini kami menghantar lebih kurang dekat hampir 200 lah, 200 bungkusan makanan. Macam hari ini, siang ni kami ada buat misi cuci rumah mangsa banjir di kawasan Taman Sri Nanding dan juga Kampung Sungai Serai sebelah.
Selain makanan, bantuan keperluan lain juga disalurkan seperti pelitup muka dan cecair nyahkuman. Operasi mencari dan menyelamat SAR, seorang lelaki yang dipercayai dihanyutkan arus dalam kejadian banjir di Taman Happy Rasah Seremban, ditamatkan selepas skop pencarian sepanjang 3 hari dengan jarak kira-kira 35 km masih gagal mengesan mangsa. Pengarah JBPM Negeri, Hamdan Ali berkata ia dihentikan sepenuhnya jam 4 petang tadi. Ketika dihubungi, Hamdan menjelaskan tempoh operasi mencari mangsa berusia 20-an selama 3 hari atau 72 jam adalah mengikut prosedur operasi standard SOP jabatan itu bagi menjalankan misi mencari dan menyelamat selepas menerima aduan. Pada operasi hari ketiga bermula jam 9 pagi tadi melibatkan 48 anggota dan pegawai bomber negeri itu. Ia termasuk masih menggunakan khidmat anjing pengesan K9 dan beberapa aset yang sama sepanjang mencari mangsa antaranya bot dan kayak. Selain itu, pencarian bagi mengesan mangsa turut diluaskan di sepanjang laluan darat di kedua-dua arah. Sepanjang operasi mencari, bomber telah meluaskan skop pencarian dari tempat mangsa dilaporkan hilang sehingga ke Tanjung Agas, Port Dickson sebelum ditamatkan hari ini. Sedikit laporan luar negara, Arab Saudi bakal menganjurkan Grand Prix Formula One buat julung kalinya tahun hadapan. Ia muncul negara ketiga di Asia Barat selepas Bahrain dan Abu Dhabi menganjurkan perlumbaan berprestij itu. Perlumbaan waktu malam itu dijadual membuka tirainya November 2021. Ia bakal diadakan sepanjang jalan raya pesisir Laut Merah di Bandaraya Jeddah. Ia adalah lokasi sementara sebelum Litar Baharu di Qiddiya siap dibina. Qiddiya adalah bandar rekreasi baharu yang terletak kira-kira sejam dari Riyadh. Arab Saudi semakin aktif melibatkan diri dalam arena sukan permotoran. Ia sebagai salah satu strategi mengurangkan kebergantungan ekonomi kepada minyak. Selain F1, negara itu turut menganjurkan Rally Dakar dan perlumbaan Formula E tahun depan. Itu sekian berita Al-Hijrah. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.